Ibu Bapak sekalian, saya berharap betul-betul nanti setelah workshop coaching klinik ini 90% dari yang mengikuti ini mengajukan proposal. Harapannya lagi ya 80% diterima. Dan mudah-mudahan begitu, amin. Nah, kepada Prof. Karna dan Bapak Dr. Untung, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk yang kesekian kalinya ini beliau berdua masih berkenan untuk membagi ilmu, pengalaman, dan trik-triknya untuk bisa memperoleh hibah penelitian maupun pengabdian. Agenda workshop dan coaching klinik proposal penelitian dan pengabdian ini diselenggarakan secara rutin oleh lembaga LP3M, tentunya kaitannya dengan meningkatkan produktivitas tridharma bagi dosen, yaitu penelitian dan pengabdian. Nah, dengan harapan semakin banyak proposal yang diajukan oleh dosen dan kualitasnya juga semakin meningkat, ya, sehingga apa, ketika nanti secara kualitas dan kuantitas ini meningkat, diharapkan nanti hibah yang diterima atau yang didapat itu lebih banyak yang diterima oleh Kemenristek Dikti, sehingga nanti juga akan meningkatkan kinerja baik itu secara individu oleh dosen-dosen dan tentunya juga secara kelembagaan, ini juga meningkatkan kinerja lembaga dan kinerja prodi serta institusi, ya, dan ini tentunya persaingan juga tidak semakin mudah, ya, semakin banyak proposal yang diakses oleh perguruan lain, dan tentunya juga ini menjadi hal yang penting untuk selalu kita lakukan supaya kita bisa meraih hibah semakin banyak. Nah, wes.